Ya ampun. Halo guys, balik lagi sama gue Andrela. Oke guys, jadi konten kali ini kita nggak reaction dulu nih guys. Kita cobain game yang katanya itu super duper nyebelin banget guys. Bener-bener gamenya itu kayak banyak trapnya gitu katanya. Gue sih ngeliat dari apa ya, dari komen-komenan orang lah di playstore-nya ya kan. Langsung aja, itu nama gamenya apa tadi ya, Trap Dungegon apa? Gak tau udah gue, pokoknya itu. Langsung aja kita mainin nih guys ya. Semoga kita gak toxic nih guys ya, karena katanya yang main game ini tuh bakalan toxic guys. Semoga gue ini gak pernah toxic guys ya. Kayaknya sih gue gak pernah toxic. Tapi kita coba aja kita mainin gamenya, oke? Langsung aja guys, let's go. Nah ini gamenya guys ya, namanya Trap Dungegon 2. Aduh, katanya sih game ini bener-bener nyebelin guys. Kita mau coba nih guys ya, kita coba aja langsung. Bener gak nih nyebelin? Klasik opening world. Klasiknya ya Super Mario ya. Oh, tinggal ada seru 2 buat loncat, satu buat apa ini jongkok? Aduh, kok nggak bisa deh. Aduh, dia gesit banget. Jalannya kentengan. Goblok. Aduh. Masa mencet dikit jalannya panjang banget. Aduh, anjir. Bar. Wait. Astaga. Terus gimana caranya kalau itu dia itu? Langsung rekainnya ya. Kok bisa? Terus gimana caranya guys? Aduh, berarti tadi berhenti di situ ya? Aduh, serba anjir. Gak jelas loh. Nah, anjir. Kesel gak sih lu? Parah asli, bener ya. Ya Allah, guys, selamat guys. Ini udah lolos nih kita nih ya. Dia namanya bikin emosi lagi nih. Astaga. Aduh, gua kira bakal keluar lagi. Tolong. Tolong. Tolong gitu. Tolong banget. Astaga. Ini dia balik lagi nih. Gua nggak mau ketitik, nyampe ya. Gimana caranya ya? Wow. Astaga. Ini gimana caranya ya? Ya malah keluar salah mencet guys. Tolong. Ulang lagi dong. Nah, gue udah tahu guys. Astaga, kelewatan. Astaga. Astaga, dia kagak bisa dipencet dikit.
Aduh. Astaga, cok. Berarti tadi jalan di situ. Baca. Ya Allah. Astaga. Bercanda aja lo. Sumpah sih ini game tuh narik urat banget ini. Lu, aduh, toksik nih gua. Astaga. Mohon. Mohon bersabar, ya, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Apaan sih game? Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Ih, ya. Terus apa ini terus buat? Tadi gimana? Tadi bisa loh dua kali. Astaga. Goblok. Itu ramuanmu. Astaga. Apa sih anjir emosi dong main ini. Aduh. Ya. Tadi kayak gitu belum itu harus bangkit lagi ya. Kita coba lagi ya guys ya. Pokoknya nggak boleh nyerah. Pokoknya aduh penasaran tapi biarpun bikin kesel tapi penasaran. Bingung gua. Sumpah, udah lolos guys. Anjing. Lu main game ini jago lu kok gak toksik. Gua sih aduh nanan emos ini deh tadi. Aduh. Waduh, bisa lolos. Wait, kok jalan sih? Ini gimana ini? LOL. Anjir. Gua tau, gua tau. Yah, kegiles. Terus caranya gimana ini guys? Gua bisa balik, anjir. Gimana? Oh, nunduk kali ya? Ini mau jatuh nih, pasti nih. Mau jatuh itunya tuh. Gue gak bisa bawa gua. Enggak, mana ya? Woy, kemana nih? Waduh, di jalan lagi aja. Emosi gua apa ini? Astaga. Gue gak tau lagi ya, gue sih bang. Ini kita pancing dulu batunya, nanti kita balik lagi kayaknya lepuk nih. Ah, lo. Ya.
Dia jatuh. Aduh. Jin. Pes tadi udah loncat ke pentok. Wah wah. Deh, pokoknya nyawa ini habis. Gua nggak mau lanjut. Semua, tai. Jelas. Ini shadow. Gua paham. Kayaknya kita harus jongkok dulu biar bolanya keluar. Jadi kita boleh bolong tuh. Baru kita turun, lompat. Lompatnya tuh jadi turun dibalik. Jadi kita pusing, guys. Nice. Ntar ya. Tadi apa? Jongkok dulu baru lompat ya. Jongkok. Nah. Aduh, mana bola? Aduh. Kalau bukan handphone mahal, gua banting ini lagi. Astaga, gimana caranya pindah bola? Wih, bola sih itu bola lagi. Mana nih guys? Aduh. Kabur. Yes. Ini berenang nih. Ya, gak usah lewat dong gua. Jopen itu. Berarti gimana ini? Udah lah. Gak ngerti lagi gua sama game ini. Satu kata buat game ini, tai. Gue udah, aduh, nggak bisa lagi gue nahan emosi. Giliran udah lolos nih udah seneng. Ada lagi trepe jatuh lah, apalah. Bener-bener, aduh, kita nggak boleh bengong sedikit pun guys main game ini guys. Aduh, jebakan di mana-mana. Terus, ya tapi ngasal otak sih kayak kita. Oh, gimana nih ya buat ngelolosin ini? Itu benar-benar ngasih strategi banget ya, tapi gue nggak bisa buat tahan toxic guys buat main game ini, sumpah gue nggak tahu dah, aduh pusing, gue nggak bakalan mau main game ini lagi kayaknya, tapi nggak tahu sih, aduh, ya udahlah segitu aja videonya, semoga kalian suka ya, jangan lupa di like, di komen, di share, yang paling penting di subscribe guys, gue Andre lah, thank you guys, see you on the next video, bye bye.